Itulah yang sudah menjadi pilihan. Seperti hanya surat Yasin dan Maulid, dan ketiga melakukan sedekah. Yang pertama membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, berikut hal-hal yang dilakukan saat melaksanakan ibadah. Dan hukum tata negara baik tentu. Mas, pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, bagaimana hukum jual beli menurut hukum Islam menggunakan data statistik angka kelahiran menuju menurut usia wanita berdasarkan keluarga waktu. Dan untuk daerah tadi saya justru menemukan lebih tinggi dari perkotaan, yaitu sampai 58%. Itu pun masih banyak wanita yang melainkan dari laki-laki. Sehingga undang-undang perkawinan bolehkah dilakukan poligami jika memang diinginkan dan dibolehkan oleh pihak terkait tersebut. Kesimpulan, saya sangat menginginkan keturunan dan menurut dugaan ini dapat berlaku adil, maka hukum poligami untuk berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hukumnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13 yang menjelaskan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh.